Cilacap terkini, inovasi Lurah Ganteng Gunung Simping bangkit pasca pandemi, kuatkan ekonomi Bangga Bangun Desa. Eksklusif program Jaga Indonesia Melaku-Melaku Bangun Desa. Like, subscribe, share, dan komen. Pasca pandemi untuk menguatkan ekonomi masyarakat Lurah Gunung Simping, Antoni Nugroho. Gerakan perekonomian melalui kuliner di Jalan Karimun Jawa, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Hadir Ibu Hajah Teti Rowatiningsih, anggota DPR RI Camat Cilacap Tengah, Forkompimcam, dan masyarakat, tokoh masyarakat untuk grand opening Kukumas Karimun Jawa Kuliner Masyarakat. Teti Rowatiningsih, anggota DPR RI, mengapresiasi kegiatan masyarakat untuk menginisiasi kebangkitan perekonomian di Kabupaten Cilacap, eksklusif Jurnal Media. Satu ide kreatif dari warga masyarakat yang memberdayakan ekonomi kreatif geliat di tengah-tengah masyarakat yang bangkit setelah pasca endemi COVID-19. 2,5 tahun kita berhenti, kita terbatas dalam berbagai kegiatan. Hari ini kita melihat begitu meriahnya pembukaan kuliner Karimun Jawa, kuliner masyarakat. Tentunya ekonomi kreatif ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat sekitarnya, sehingga mampu bersaing terhadap ekonomi yang sudah maju ini. Kita tingkatkan terus, mudah-mudahan ke depan ini dapat lebih maju lagi, lebih merangkul semua pihak, sehingga kuliner ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lain untuk meningkatkan ekonomi warga masyarakat di sekitarnya. Di samping itu, Kukumas ini juga untuk memecah kerumunan yang ada di KVD, sehingga bahaya COVID tetap dapat kita hindari, protokol kesehatan tetap dapat kita laksanakan. Terus yang menjual makanan silakan dibeli. Oke. Silakan jalan saya dalam rangka grand opening Kukumas Jalan Karimun Dau, Karimun Jawa, Kelurahan Gunung Simping. Iya, jalan. Masuk jalan ya. Koridor siap, koridor di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni Nugroho, Lurah Gunung Simping. Berterima kasih kepada seluruh warga masyarakat, khususnya RW 6, Kelurahan Gunung Simping, yang telah dengan penuh semangat mendirikan, mencetuskan, dan melahirkan Kukumas Karimun Jawa Kuliner Masyarakat. Ini merupakan tindak lanjut dari program ekonomi kreatif yang dicetuskan oleh pemerintah, dan harapannya setelah pandemi COVID, ini saatnya masyarakat bangkit untuk bergerak lebih maju, untuk meningkatkan perekonomian. Saya kira nanti dengan adanya Kukumas ini bisa menjadi alternatif pilihan warga masyarakat yang ingin berkuliner, khususnya di Kabupaten Cilacap. Pompa nenek kati pandeng pandeng kek.
Bismillahirrahmanirrahim. Grand opening Korpomas DRW 06 Kelurahan Gunung Sinting pada hari ini saya nyatakan dibuka. Baru sampai kita dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Grand opening Korpomas Desa Kelurahan Gunung Sinting Kecamatan Kesamana pada hari ini sampai hari dibuka barokah fitun ya walaik amin amin amin. Kuliner masyarakat secara resmi dibuka. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengunjungkan. Alhamdulillah lah, buat kegiatan minggu pagi, walaupun si tabang udah repot, minggunya masih tetap seneng. Mudah-mudahan makin maju, makin banyak yang kesini. Semoga Kukumas tetap eksis, laris manis pedagangnya semuanya, dan sukses. Adanya kuliner ini, saya gak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sani Arianto, Tim Liputan Jurnal Media, Program Mlaku-Mlaku Bangun Desa, Jagi Indonesia mengucapkan selamat dan sukses kepada Lurah Ganteng, Kecamatan Kelurahan Gunung Sinting, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Antoni Nugroho. Like, subscribe, dan komen.